masih. Yo, lama dong. Kita berdiri. Iya, sudah. Jadi yes. Bangun. Gila, sumpah keren banget. Bisa. Mau mendaki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahalamin. Jadi buat kawan-kawan, hari ini saya ada di air terjun Piala yang ada di Lubuk Banggai. Kawan-kawan bisa lihat di belakang, sangat menarik. Jadi kita akan lihat lebih dekat lagi. Ayo. Jadi air terjun Piala ini sangat indah sekali. Teman-teman bisa lihat juga. Air terjunnya itu batunya seperti anak tangga. Mantap. Jadi memang posisi dari air terjunnya itu sangat luas.
airnya yang jernih membuat mata seakan tidak berkedip. Coba kalau kalian lihat warna hijau sangat luar biasa. Lubang Bangka itu keren. Mantap, keren, air terjunnya sangat berat dan mempunyai tangga-tangga juga, jadi pesona alamnya itu tidak pernah membosankan mata kita. Sangat menarik, jangan lupa datang, Lubang Bangka itu keren, jalurnya kita akan lewat di tengah-tengah.
Cuma sayangnya banyak sampah. Ada sampah. Ini rumput. Sampah. Ini, oke. Mana kopi? Kopi mana? Hah? Ada kopi. Ada kopi? Cara kopi? Kopi. Mau ngapain ke kopi ya? Kan dewa beli kopi. Cara kopi nih beli. Cara kopi. Ini cara kopi ya. Cara kopi. Kopi. Cara gula aja. Cara gula. Di. Arahan saja. Weh, dia ada sudah lari terjun. Hah? Di atas. Kau marah? Ke situ. Apa yang video kan? Itu orang itu. Dan sampai hilang ke situ. Dua tiket dua itu.
Oh, my God.
Gila, oh, keren banget. Aku sano, putek. Jalan. Jangan tiru adik kali ini. Setiap manusia mempunyai alasan dengan manusia. Keindahan alam adalah tanda kita untuk bersyukur kepada sang pencipta. Dan alam untuk dijaga dan tidak untuk dibuat. Mari kita makan bob, atau bob, maupun banggai. Harga jual di alam. Dan lupa datang kemari buat kawan-kawan yang dari luar Sulawesi dan kawan-kawan dari luar negeri untuk bisa menyaksikan keindahan sama-sama keindahan air terjun Jelayang. Saya Dupas, jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.